し。Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa kembali di YouTube Pregar TV. Pagi ini di sekitar Batu Jomba terjadi kemacetan panjang ya bosku. Dan di sini kita melihat ini ada satu unit bus PMH yang mengalami pecah kaca jendela ya. Dan saat ini kru dari bus PMH masih mengambil puing-puing kaca yang ketinggal di busnya bosku. Dari infonya penyebab kaca dari bus ini pecah dikarenakan tadinya menurunkan paket sepeda motor ya bosku. Dan ini masih terjebak kemacetan di Batu Jomba ya bosku. Di sini ada truk kanter ya yang mengalami patah as roda bosku. Dan infonya penyebab kemacetan terjadi tadi pagi karena ini ya mengalami patah as bosku. Dan ini mau di storing. Lanjut lagi bosku, di bawah tanjakan sana kita melihat ada Hino Jember ya yang sepertinya akan menarik mobil L300 yang bermuatan overload ini L300 nya. Thank you.
Selip ya bosku, karena ini truknya 6x2 ya, atau yang sering disebut bencong, jadi selip ngising, gak sanggup lewat ya. Ini bus PMH-nya yang tadi kaca jendelanya pecah ya sebelah kanan bosku, dan ini mengarah ke kota Medan atau Rantau Prapat. Jalan, jalan, jalan.
Mobil pribadi tarik depan ya, nggak bisa pelan-pelan, harus ngelong dari bawah. Yeah.
Oops, masih belum berhasil melewati tanjakan Batu Jomba ini, bosku. Akhirnya setelah 3 kali percobaan dan bisa lewat ya bosku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya bosku dengan cara like, share, komen, dan subscribe.